Damai sejahtera bagi saudara-saudara yang menonton sekalian. Apa kabarnya? Nah, sekitar 100 aktivis Gereja Katolik Jawa Timur berkumpul di Rumah Retret Santa Maria Magdalena Posteli Malang untuk mempersiapkan diri menjadi Satgas Anti-Hoax. Forum dialog dan literasi media ini menyusul yang diadakan perdana di Jakarta minggu lalu. Forum ini merupakan kerjasama Kemenkominfo dan KWI merangkul sejumlah organisasi Katolik setempat. Acara berlangsung dari 30 September sampai 1 Oktober 2017 dan melibatkan berbagai lapisan aktivis gereja, mulai yang OMK sampai yang ya sedikit lebih tua lah dari OMK. Didahului oleh Direktur Penegakan Hukum BNPT Martinus Hukum, peserta mendapat pengetahuan tentang fenomena pertumbuhan terorisme lewat dunia digital. Disusul oleh Sekretaris Eksekutif Komisi Komsos KWI Romo Kamilus Pantus yang membagikan tentang cara pandang gereja mengenai teknologi komunikasi dan perwataan digital. Kini gilirannya para peserta mulai mengakrabkan diri satu sama lain secara kelompok. Kemudian, tim ahli Kemenkominfo Hendarsmo mengajak para peserta untuk memviralkan konten positif lewat media sosial masing-masing. Ada pula Dian Sano yang mengajak peserta menyadari akan pentingnya memiliki digital wisdom untuk bijaksana dalam menggunakan media sosial. Terakhir, peserta mendapat sharing dari Jimmy, Winda, dan Gary mengenai pengadaan konten kreatif secara praktis dan teknis. Wah, karya misi melawan hoax di Jawa Timur dimulai di sini. Minggu depan, kami akan melaporkan forum ketiga yang diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara. Sampai jumpa semuanya, Tuhan memberkati kita semua. Amin.